ini dia ganti nih Mas Diki. Mas apa Mas namanya Mas? Wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mama Ci Family. Dan bagaimana kabarnya semua saudara onlineku? Doa terbaik buat semuanya. Amin. Dan jangan lupa selalu bersyukur, bahagia selalu, dan tetap semangat. Nah, ini malam-malam habis maghrib ke rumah Mbok E. Kemarin habis 7 harian, terus nyantai 1 hari, dan hari ini yasinan rutinan jamaah bapak-bapak diambil di rumah Mbok E. Dan ini nanti menunya sate. Oke, ikutin keremponganku tadi pagi sampai hari ini. Oke. Bihun wortel sama cabe merah. Ini apemnya dikukus. Nasi. Apemnya menul-menul. Ini dikukus ya, bukan digoreng. Ini tadi sudah cuci tangan. Apem kukus. Ini tinggal terakhir. Semangat. Wes. Aja bek-bek ya, Mak. Ya mang kepeken ngumpul. Nah. Ini pakai flash. Jadi dipakein minyak biar enggak lengket. Cara pembungkusan nasi kotak. Nah, ini nanti yasinannya dikasih berkat ya, teman-teman. Jadi ini pembungkusan nasi kotaknya pakai kertas minyak. Dila, ini tangannya Dila. Jadi aku bagian video, Dila bagian bungkus. Kita belajar sama Dila ya. Ini sudah selesai. Teret. Selalu malu. Sudah hampir jadi ya. Ini penampakannya nasi kotak buat berkata nanti malam. Ini tinggal nunggu ayamnya setengah belum matang. Dan ini isian kotaknya itu ada nasi, bihun, sambal goreng, tempe kering, serundeng, sama apem. Gak ketinggalan ayam pupu. Ini kurang rotinya saja. Ini lontong buatannya si Woyam ini tadi. Pembuatannya di rumah si Woyam. Ini nanti nunggu sate. Satenya pesan karena aku sendiri capek, jadi gak sanggup buat sate. Piro ayam 1000 ya. 1000 sate. Gimana apa ini? Itu banyu. Oh, banyu air. Oke. Okay. Dan ini buat jaga-jaga. Tadi sudah buat lontong daun 130-an lebih. Dan ini nggak tahu Mak Yam buat apa. Nah, ini dia ganti nih Mas Diki. Mas apa Mas namanya Mas? Mas Farhan. Mas Farhan. Nah, ini sampai termasuk pegawai lama? Iya, pegawai lama. Berapa tahun? Sudah 3 tahun. Oh, 3 tahun. Berarti kacek 2 setahun. Mas ya. Diki katanya 2 tahun. Tapi sayangnya sakno kena anu. Ya. Kena pengurangan. Wis enggak apa-apa. Sama-sama ID Express. Oke, sekarang sama Mas Farhan. Oke, terima kasih Mas. Ya, oke. Sama-sama. Ini sudah siap satenya. Wush, mantul. Satu dandang, satu panci besar.
ini lontongnya. Nunggu rati sotek. Oh, nanti sing di sing nunggu mencerengut ae. Ora, ora dijelok. Oh, halo Beda. Ya, halo. Ini nunggu lontong. Nyapa mau tunggu? Nanti ada semut. Oh, nanti ada semut. Enggak encep-encep. Sudah. Oh, sudah. Yang kemunyulen diambil. Bahasane apa kemunyulen iki? Kebanyakan. Oh, kebanyakan. Sudah sana, yang lain. Munyule. Iki apa iki kok anu tok iki kuning mangga. Ini orang Golkar. Kuning-kuning. Iki mang akhir-akhir kuning sing abang semongko. Nongko. Nongkone kuning kok. Eh enggak enak nongkone iki mang. Nanas, mangga, mangga sama akhir-akhir sampai semongko. Belum berapa lem? Pelem. Mangga ambek pelem, mangga iku bahasa Indonesia, pelem basa Jawa. Nah, iki perdana si wayame. Biasane mendelep. Ora mendelep ngono kae tunggu omah. Nanti sekalian ulang tahunnya anake Bik Tuti Selma yang ke-20 tahun. Jadi yasinan didoakan juga. Ini jajanan kue-kue buat cemilan nanti. Ini apa ya jenenge? Apa iki Pak jenenge? Rene wong. Apa? Lupa aku namanya. Karamel. Nah, ini roti karamel. Nah, ini roti-rotinya. Dan ini es buahnya ini 100 kurang lebih 100 karena buatnya juga 100 kurang lebih 100 juga. Iki mang pare enek 100 ya, Mas ya. Enek. Tuku rong ada. Oh, ini 100 sampai iki. Lah ya, 100 sampai iki. 100 sama ini. Nah. Masih nulis arwah-arwah. Oke. Nah, kalau ini undangane jamaah yasinan sebelah barat. Tadi berkatannya sudah kebungkus rapi. Soalnya aku tadi skip-skip biar repot, ada Pak Kurir juga tadi. Ini bungkus satenya. Wahai ibrahim masalah sahabat karya ini jangan amur saluran kita akan ilai muslim yang pada buma fasirat jadi masuk kalau orang apa boh. Nah mantap toh. Piye pripun Pak Trimo? Aman. Iki sing tambah. Tambah ora isin ngono lho. Iki adik kakak iki. Aku lho enggak kenal. Kancane arep. Mak guyon tok. Tapi ayo ketok ya. Nggih no. Engko kepentut lho Ris ora gelem linggur Ris. Lah iya, makanan duduk sing manis. Lho, ibu lho. Enak ya? Ya. Lama tidak makan sate. Piye? Hai, tur. Tuh Pak di sana. Ini jamaah yasinan RT kita, RT nah S-nya Pak Heri. Hah, Sito S ya. Ayo sudah selesai Pak. Nah. Saya urung-urung masih dibagi-bagi.
Nah, alhamdulillah banyak yang datang. Ya Allah. Senang banget. Senang. Semua embo-embo ya Betuti ya. Ora apa-apa enek. Bukan mangan kari dhewe enggak nang isin. Pagi pun Imbo he. Imbo. Ada apa-apa? Ada apa-apa Imbo? Sudah bubar dan tadi didoakan dulu. Berkati. Sudah bubar barisan. Yang muda-muda berhenti dulu karena mau merayakan ulang tahunnya Selma, anaknya Bude Tuti, Bik Tuti. Delok ulang tahun. Perwakilane mamake. Pak terima deh enggak ana. Rokoke sih berat. Didoani sik no. Wes sponsor. Amin. 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 Allahumma barik lana fi arzaqina. Allahumma barik lana fi ulumina. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa auladina. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna min afati dunya wal akhirah. Allahumma safid imanan wa salamana fi dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka mustaqim. Amin. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Dang potong kuenya piye piye. Saya terima kasih banyak semuanya mau mendoakan anak saya yang ke-20 sekarang di Samarinda sedang kuliah. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan anak saya di sana sehat walafiat. Amin. Dan saya juga pribadi mengucapkan kepada anak saya Selma. Mama mohon maaf selama ini mengasuh Selma selama 20 tahun. Apabila Mama
banyak kesalahan, Mama mohon maaf. Semoga Silma sekarang jadi anak yang tabah, amin, kuat, tegar, amin, dan bisa mengambil keputusan yang terbaik. Dan doain Mama juga bisa kuat, biar tegar. Amin. Ya Silma, Mama maaf sekali sama Silma, sama Parda juga, sama Ari. Selama ini Mama mengasuh kalian sendiri, banyak kekurangan, banyak yang Mama gak bisa melaksanakan apa yang kalian mauin. Mama mohon maaf sekali. Mudah-mudahan Silma bisa kuat, bisa meneruskan sekolahnya sampai selesai. Kuat ya Silma ya, selamat ulang tahun yang ke-20. Ini sama siapa ini, tolong mewakili anak saya Silma, biar aja yang muda, enggak apa-apa siapa saja. Riz, tantangan itu tantangan pokok. Us, pas metu kok use. Anaknya sih. Anakku dilang aja wi. Biarin wi. Jomblo. Uenya, potong uenya. Potong uenya sekarang. Ya Selma ya, Selma di sana melihat aja ya, enggak apa-apa. Rumah Selma kan jalannya jauh, ini saya kasih dengan Alif ya. Mas Selma aja sama Selma ini yang di sana ya. Selma di Samarinda. Terima kasih. Mas Arif dulang. Dulang. Bik tutik no. Oh aku dulang. Segede. Segede. Segede kan ya lagi. Yes. Oke, sekarang dipotong, dibagi-bagi. Gigi, cilik e duyuling gua salah anu. Anu kelada piring kecil gitu. Oh iya, kertas minyak. Emoy lo, Mbak Es. Mana? Iki lho ada itu lho. Kurang ulang. Kuwi lho diparingi lho. Ini silakan tolong dimakan sama-sama. Lagi mangan nek marah nur ora metu ro. Sini biar gua ke dapur aja. Oh, bagian dapur iki. Nana, Rina tetap nang Bati ya lho. Nyuwun Bati. Bati Rina, Bati Rina. Bingung anakmu. Bingung ora ulang tahun, bingung bocah. Iki doane ndang oleh. Pangandang oleh. Ayo ning pangan yuk. Nah. Ini dilata di les ya. Kita juga ngerjakan tugas jadi enggak ke sini. Vira badannya panas. Nah. Itu lenglak. Apa ribut? Sesuk wis entek.
Ku ini lho. Kuncinya hilang orang. Makasih, Bo. Makasih. Ya. Yeah.